korang cubalah eh, dalam dunia ni kalau boleh jangan intai orang lain mandi. Tengok mata. Selamat datang hari. Untuk hari ni kita ada di Damansara untuk kita buat food review. Okey, kalau korang baca posting ni nampak. Okey. So sebab kita tengah nak buat promo Rahmah bersempena dengan Ramadan, tapi promo ni sekejap saja, tak sampai sebulan, dua minggu pun tak, hanya sampai satu Ramadan saja. So sekarang ni guys, kita kat mana guys? Kita dekat Nasi Kukus Al-Barak. Lalu sini mungkin tak pernah. Okay, lalu sini mungkin tak pernah, tapi kalau sebelah sini mungkin kita pernah lalulah kan. Stop it. Get some help. So sekarang ni kita dah bawa barang-barang. Kita ada kamera, kita ada lampu, kita ada jalak, kita ada jegindas. Sebelum korang teruskan tengok video ni, aku nak bagi nasihat sikit dekat korang. Korang cubalah eh, dalam dunia ni kalau boleh jangan intai orang lain mandi. Kau nak tengok, sebab bila kau intai orang mandi, akibat dia macam ni. Tengok mata. Ah, kau intai siapa mandi je lah. Cek apa? Cek apa? Hitam tu lagi. Ni hitam yang apa panggil? Kain dia tu. Setiap kali keluar aku dah cakap buat list. Buat list tak? Buat. Mana list tu? Ada dalam beg satu ni. Beg tu mana? Beg laptop. Ah, mana? Ada. Ha? Ada tik barang apa yang keluar? Tik kertas tu lah. Dah kalau kau buat, kenapa kau tinggal dalam tu? Nasib baik kamera on tau. Ha. Pakai je apa yang ada. Aku tak nak mistake ni berulang lagi eh. Banyak kali dah ni barang tinggal. Alah sembunya. Eh, nak parking pula bang. Al-Barak Nasi Kukus. 3 hours later. Dekat mana je lah? Kepala. Kepala sikit. Ha. Bang, okay. Set bang eh. Mesti pandai buat magic eh. Boleh. Boleh set bang eh? Boleh, boleh. Jom. Kita discuss sikit kan. Okay, boleh. Fuh, lawa kedai. Selamat datang. Eh, saya selamat datang. Okay, dia macam-macam daging. Okay guys, sekarang ni kita, okay, abang ni nak tunjuk kenapa kedai ni nama dia Kepala Steakhouse. Sebab abang ni bagi tahu saya, kita sebenarnya memang boleh makan kepala kambing. Aku tak pernah tahu guys, semua dia aku tak pernah tahu kau boleh makan kambing tu punya kepala. Kita orang atas ni memang makan kepala kambing. Tunjuk sikit bang video bang. Memang kepala kambing. Senyum. Ih. Pada saya semua part lah saya makan. Ada orang tak makan. Mata dia pun orang kata boleh makan eh? Ah, saya makan. Otak dia saya makan. What? Yang boleh makan mana? Boleh. Nak kena try tu yang takut tu. Kena try. Rasa sedikit. Ha, tengok macam mana. Okey guys, kita nak try kepala kambing dekat sini. Kita akan start dengan sup kaki kambing dengan mushroom soup, tacos cheese. Nanti yang tu memang try rasa, memang unik gila. Tak jumpa tempat lain. Ada dua je dekat Malaysia ni ya. Satu dekat sini. Satu lagi dekat dengan pasal kita ada mix platter. Kita tu dengan 4-5 orang nanti satu-satu menu keluar tu nanti kita cerita. 8 menu. Pagi tadi aku dah WhatsApp abang ni. Bang, jangan banyak sangat menu bang. Dan dia masih buat 8. Kalau kata tak WhatsApp dia cakap benda tu, kau rasa berapa dia buat keluar? 8 tu pun sikit tu. 8 tu pun sikit. Mix platter tu pun dah besar dah bang. Sorry lah, 11 lah. 11 ya Allah bang. 11 tu termasuk dessert lah. Okay, so hari ni malam siapa tak makan siap. Saya yang lain semua saya biasa je. Saya nak kepala kambing tu, saya nak tahu betul boleh makan mah? Boleh. Sebab benda tu kena booking. So bila datang walk-in dia kecewa tak ada makan. Oh. Tapi bila sampai balik, datang balik, boleh booking dah tu, makan. Oh. Setakat ni semua komen the best lah. Nice. Kepala kambing. Okay, kita cuba kepala kambing guys. Jom cuba try test kanan. A few moments later. Hey guys, sekarang kita akan nak pasang mulai ini, nak buat review. Walaupun dia tak ada besar mana, tapi dia bagus. Dan aku rasa aku salah pasang. Ah. Ini tak yang masukkan kan? Aku patut putih tu kat sini. Itu saya cari kat sini. Mana dia punya tu. Maklumlah guys. Eh. Ikan ni. Panggil. Ya. Yeah. Ini orang panggil support. Apa fungsi benda ni sebenarnya? Dia tak nak bagi pengedaran cahaya. Oh, dia hanya takut kat sini. Kenapa tadi kita makan tadi tak ada benda ni? Jawab, dia orang tahu. Dia tak beli tiket bas. Ya. Kau tak bawa. Bila dah pasang? Tak ada pasang. Dan best part guys, lampu ni pun dia ada lapisan lagi tau. Dia buka. Dalam dia ada filter lagi yang lain. So inilah dia guys, lampu favourite saya. Saya beli dekat DJ Color. K
KL. Tapi saya bukan nak review ni hari ni. Saya nak review makan kambing. Kepala kambing. Kepala otak dia. Shiitake. Yes, kita ada oyster mushroom. Oyster. Shimaji mushroom. Shimaji. Shimaji. Yes, dengan butter mushroom. Butter, shimaji, shiitake, oyster. Yes. Ini kaki dia kan? Kaki bagai kaki. Boleh. Yang tu boleh makan ke bang? Semua yang dihidang boleh makan. Takutnya aku nak kedai ni guys. So kita ada ramuan daripada resipi sendiri lah. Okay. Kita pakai rempah empat beradik macam biasalah. So, rempah empat beradik, apa bola keranjang semua lah. Yang melawan semua lah. Yang spesialnya mungkin kita pakai dengan cili kicap. Kicap je lah. Okay. Dia punya lawan dia cili kicap. Okay. Oh, ni pun makan dengan garlic bread juga? Cicang. So, cicang garlic bread, macam tu je. Okay. Tapi spesialnya kaki je lah. Yang sebut, oyster, butter, shiitake, shimaji. Yes. Dia kaki belah mana tak tahu. No! God, please, no! No! Belah kiri. Semua boleh makan. Masuk bahagian dia punya yang kaki tu. Huff, yang manggil. Dia boleh, tapi kalau saya tak makan lah. Saya makan yang tepi-tepi dia tu. Oh. Ini je pun dah seram. Tak apa, kita cuba. Cuba, try it lah. Tak tahu. Ini apa pula ni bang? Ni garlic sauce. Garlic sauce? Garlic sauce. Ini biasanya untuk makan dia ni. Ambil saya satu ni. Makan dulu. Lepas tu baru ambil garlic sauce cuah tadi. Untuk makan takut macam ni, kalau boleh, kamu bakal ambil pakai tangan. Tangan. Baru rasa. Baru rasa. Wah, pekat lah. Yang ni kena makan panas-panas baru jadi. Kalau tak panas, tak jadi. Kurang sikit. Kurang sebab sikit. Cheese tu memang. Betul. Kalau korang nak tengok, korang kena pergi kerja dekat Nat. Haa, ini saya tunjuk yang ni je. Nanti masa review, kena video lain. Okay guys, menu baru sampai lagi. Kita orang dah kenyang dan sebenarnya difahamkan ada 10 menu. Ini belum kepala kambing eh. Ini apa benda ni? Aku selalu makan ikan masin. Ini ikan salmon. Kalau korang nak tengok rasa dia macam mana, korang kena pergi tengok full video review. Yang kat sini aku just tunjuk behind the scene je guys. Eh, nama dia apa? Salmon. Oh, salmon. Orang ni tak tulis nama. Yang ni lamb shank. Butter steak. Dia guna Black Angus sirloin. Betul bang? Black Angus tu maksudnya lembu tu warna hitam kan? Yeah. Oh. Lembu Black Angus. Ni dah ada guys yang kita nak cuba makan. Kanan, are you ready? Dah kenyang belum? Belum. Belum kenyang? Okey. Saya dah kenyang dah banyak makan ni. Ni dah berapa menu dah ni? Baru 3 dah kenyang. Ha, ni tu korang habis. Yang ni kalau kau tanya kenapa dia tak perlu kurus, inilah sebab dia guys. Dan dia tu kurus. Sebenarnya kalau kita betul-betul nak menikmati, dilarang guna sos. Dilarang guna sos. Okey, faham? Ni mati dengan garam. Garam ni tabu macam tu. Garam tabu. Garam ni yang Sabi guna, tabu tu. Oh. Berharga RM100 1 kilo. Garam ni. Garam ni saja. Ya, sebab tu kedai-kedai steak dia jarang, bukan jarang, kebanyakan tak bagi. Benda tu mahal. Kita mintok lagi. Jadi kalau RM100 1 kilo ni berapa ringgit? 20. Ni pun dah kata orang dah RM3-4. Oh, RM3-4. Tadi abang angguk, saya ingat betul saya tekan tadi. Untuk menikmati butter steak, cuba try dengan garam. Pun boleh nak guna, nak ambil sos tak ada masalah. Okay. Tapi tak feeling lah. Tak feeling daging tu, tak rasa texture dia sendiri. Dia ada dua kali kita rasa. Rasa tanpa sauce plate dengan ada sauce plate. Haram. Haram. Guna kuah. Yang ni tak apa bagi kuah ni kan? Tak ada masalah. Tapi nak try juga dalam video tu bagi tahu tu boleh je. Tapi kalau kita orang ni haram lah. Okay guys, setelah kita review yang aku tunjuk korang tadi. Pening eh. Yang ni jangan pening lebih eh. Nanti tak nak balik. Awak try. Habis makan guys. Bukan senang nak dapat benda orang lagi nak makan. Ini best. Lepas ni kita nak review apa guys ni? Ini apa yang kita akan makan. Kau tengok ada macam-macam ni. Ada spaghetti. Ada apa ni, ayam pun. Ada daging, kambing ke apa, tak tahu. Burger, abang kata cerita. Roti burger ni pun dia buat sendiri. Tengok. Ada macam-macam. Gila lah. Tengok abang-abang makan sana. Senyum bang. Mantap. Bang, nak tanya apa yang ada dalam ni sebelum kita start review? Kepala kambing sudah sampai. Oh my god! Wow! Kepala ni kita ada mega platter. Mega platter? Okay. So, makan 4 orang dewasa. 4 orang dewasa? 4 orang dewasa. Okay, sini kita ada berry.
Okay. Tulang usuk lembu. Okey. Okey, ni kita ada sirloin. Sirloin. Sirloin sama ada Angus ataupun Green Fat. Okey. Okey, sini ada kita ada Black Burger. Black okay. Burger. Kita ada Lamb Grill. Lamb Grill. Kita ada chicken grill. Chicken grill. Dan spaghetti. Spaghetti. So ini boleh makan 4-5 orang. Peng-review 2 orang. Ini yang ni tau. Tadi dah macam-macam makan. Yang belakang tu lagi tu. Lagi ada dua benda besar ni. Aduh, pening kepala. Yang tu tak habis lagi makan. Oi. Eh, shoot dulu. Dah habis.